Mungkin tidak ada keraguan padanya, petunjuk kepada kita, yaitu mereka yang beriman kepada membacanya salat subuh, usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbila kiblati amuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah yang berikutnya, doa kedua orang tua, keselamatan dunia akhirat, dan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita mendapatkan lebih banyak lagi ilmunya dan bertanggung jawab lagi untuk belajarnya. Dan saya juga mewakili dari guru-guru dan karyawan Al-Irsyad mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika apabila selama setahun dan dua tahun ini kami dari pihak sekolah mempunyai banyak kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja, mohon dimaafkan ya ibu-ibu ya. Ya. Dan mohon alma mater PK Al-Irsyad tolong dijaga di luar ya bu. Wallahi wa barakatuh. Nama saya Ahna Faida Rahman dari kelas TKA Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan sekarang saya akan membacakan kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sandi Nuh atau cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran agama yang benar. Nabi Hud ingin mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang Nabi Hud ingin mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberi kebaikan melainkan kesesatan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberi rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Ajakan Nabi Hud ini dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Itu hanya omong kosong dan bualan saja. Orang hidup itu hanya sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau
sudah mati ya sudah tidak ada urusan lagi. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela, mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai nabi atau utusan Allah. Bahkan mereka mengejeknya sebagai orang bodoh dan tidak berakal. Kaum 4 yang durhaka itu ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan binatang ternak. Juga kaum 4 yang ingkar semua berantakan. Tidak seorang pun dari kaum 4 tertinggal, semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang telah mendustakan utusan Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan di TK Al Irsyad ini bisa bermanfaat untuk kehusnan putra-putri kita. Kemudian hafalan-hafalannya tentunya bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya. Masya Allah, luar biasa. Tadi saya melihat penampilannya, percaya dirinya luar biasa. Nah, ada baiknya juga saya sampaikan. Jangan lakukan.
Cara hiburan lagi bersama Amanda, yaitu menari libur telah tiba oleh anak-anak perempuan kelompok A. Thank you.
Senyum. Ayo gaya bebas. Lagi gaya bebas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita telah melaksanakan acara pelepasan kelompok B dan kenaikan tingkat kelompok A TK Al Irsyad Al Islamiyah 2 Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih saya dipercaya untuk memimpin doa pada acara hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahim di antara kita tetap terjaga walaupun kita sudah tidak sekolah di TK Al Irsyad. Dia. Nah, dia kalau gaya pintar banget. Thank you.
banget balon. Ma, pegangi. Ya udah taruh di bawah aja. Mau hujan lagi deh, mendung. Banyak banget bawa balonnya Nadia. Yang lain pada dapat apa, Dek? Wah, Diba banyak banget. Papa mana bolanya? Eh, balonnya? Dah, yuk pulang yuk. Mama bawa. Wih, banyak banget. Wih, mama kan bawa tas ini, Dek. Pulang.